Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah hikam yang berbahagia, puja dan puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita diberikan istiqomah di dalam iman, di dalam Islam, dan di dalam ihsan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan hikmah ketiga, yang mana hikmah ketiga itu memberikan batasan kepada kita bahwa tajridnya seseorang itu tidak akan merubah takdir. Tajrid yang dilakukan oleh seseorang itu bukanlah bertujuan untuk merubah takdir, karena takdir itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia berdoa terus kemudian doanya itu diijabah, maka ijabah tersebut itu merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada tekanan dari seseorang yang melakukan tajrid itu sendiri. Allah menghendaki mengijabah itu bukan dikarenakan dipaksa oleh kita untuk mengijabah. Kewajiban kita itu merupakan berdoa, dan hak kita itu mendapatkan ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan dengan hikmah yang keempat, yaitu arih nafsaka minat tadbiri. فَمَقَامَ بِغْوِرُكَ عَنْكَ لَتَكُمْ بِهِ أَنْتَ لِنَفْسِكَ. Arih, istirahatkanlah nafsaka akan diri kamu. Minata dibiri, dari mengurusi. فَمَا مَكَ دَبُنْ perkara قَوْمَ yang telah mengurusi bihi kepada mak siapa غْوِرُكَ Allah Azza wa Jalla. عَنْكَ dari kamu. لَتَكُمْ maka janganlah kamu mengurusi bihi kepada mak أَنْتَ adapun kamu لِنَفْسِكَ bagi diri kamu. Maka hikmah selanjutnya adalah kita itu harus tahu wilayah mana yang harus kita pikirkan, wilayah mana yang harus kita tapaki, wilayah mana yang harus kita jalani. Kita itu masuk ke dalam wilayah doa, itu merupakan wilayah kita, dan itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita masuk ke dalam wilayah ibadah, itu merupakan wilayah kita. Sedangkan ijabah, sedangkan pahala, sedangkan diterimanya ibadah kita, itu merupakan wilayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita disuruh untuk arih, beristirahat. Jangan sampai kita itu terlalu memikirkan pahala dan pahala, faidah dan faidah, fadilah dan fadilah, terus kemudian kita tidak mengindahkan, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berpikir dan terus memikirkan ijabah, terus berijabah, sehingga bertanya-tanya kapan diijabahnya doa kita. Itu adalah merupakan wilayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada hak bagi kita untuk mengurusi wilayah tersebut. Wilayah tersebut merupakan wilayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita serahkan wilayah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah berdoa dan terus berdoa, berharap dan terus berharap, meminta, memohon, dan terus meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah ini memberikan kepada kita batasan-batasan kita. Karena banyak sekali orang yang songong. Dia itu berdoa, tapi terus kemudian dia itu songong mengurusi terhadap ijabah doa tersebut. Banyak sekali orang yang beribadah, terus kemudian dia pun songong mengurusi terhadap ganjaran sah diterima dan tidaknya ibadah. Malah saking songongnya, kadang-kadang orang tersebut itu mengurusi ibadah orang lain, memvonis dan memutuskan sah dan tidak diterimanya ibadah orang lain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu semua adalah merupakan wilayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boro-boro kita itu memutuskan atau menilai ibadah orang lain diterima ataupun tidaknya, diri kita pun tidak tahu apakah doa kita itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
apakah ibadah kita itu mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Karena apa? Itu semua bukanlah wilayah kita. Tadbir fil lughah huwa an-nadharu fil umuri wa awakhiriha. Menurut kitab Hikam dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tadbir itu adalah mengurusi semua hal dari awalnya sampai akhirnya, dari pangkalnya sampai ke ujungnya. Pangkalnya itu merupakan wilayah fikih, wilayah syariah, dan itu yang mesti kita lakukan. Akhirnya itu adalah wilayah ijabah dan juga wilayah pahala. Orang yang tadbir itu dia menunjukkan syukuk keraguan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kekhawatiran dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa khawatir Allah tidak mengijabah. Dia beribadah khawatir Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadahnya, jadi sia-sia. Justru kekhawatiran semacam itulah yang membuat tertundanya ijabah kita, tertundanya diberikan pahala ibadah-ibadah kita. Maka di sini tadbir itu dibagi menjadi tiga. Ada tadbir yang madmum, ada tadbir yang matlub, dan juga ada tadbir yang mubah. Tadbir yang madmum adalah tadbir atau mengurusinya kita terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah diurusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha ja'ala rawha warrohata firrida wal yaqin. Baginda Nabiullah Muhammad SAW bersabda, Inna Allah, sungguhnya Allah itu ja'ala telah menjadikan siapa wa Allah ar-rawha, akan roh, war-rohata dan juga rohah, fir-ridho, di dalam ridho, wal-yaqini dan juga di dalam yakin. Jadi hadis ini memberikan kepada kita bahwasanya kebahagiaan yang dapat kita raih itu cuma di dalam dua hal. Yang pertama adalah ridho dan kemudian yang kedua adalah yakin. Ridho terhadap semua ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin bahwa Allah itu tidaklah mungkin tidak memberikan hak kita. Pada saat seseorang itu telah ridho terhadap ketentuannya, pada saat seseorang itu telah yakin penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan rauha dan juga roha. Artinya apa? Dia pun akan senantiasa hidupnya itu penuh dengan keyakinan, dan juga hidupnya itu penuh dengan penyerahan, dan hidupnya itu penuh dengan istirahat. Kewajiban kita beribadah setelahnya, maka kita itu pun harus beristirahat. Karena apa? Pada saat hati kita tersibukkan memikirkan ijabah, pada saat diri kita tersibukkan memikirkan pahala, maka diri kita pun akan terjadi semacam gejolak jiwa, kekhawatiran yang tidak berujung. Barakallahi li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.